Saya dulu sebenarnya pas masih di Lombok itu saya sebenarnya itu apa namanya ingin berhenti jadi atlet karena orang tua saya juga udah nggak ada. Saya mau banggain orang tua yang nggak ada ya gimana gitu. Saya mau berhenti jadi atlet ya apa namanya udah nggak bisa banggain orang tua lah gitu. Cuman kakak saya dan teman-teman saya mensupport gitu. Mensupport akhirnya ya saya mulai latihan lagi walaupun itu nggak pakai sepatu loh. Saya latihan dulu di pantai biasanya. Itu hampir setiap hari saya latihan di pantai untuk persiapan kejurda namanya, kejuaraan daerah dulu. Memang dulu saya dilihat kan ya nggak punya sepatu lah latihannya. Dan akhirnya saya berpikir mereka mensupport saya itu dengan cara mereka membeliin saya sepatu. Dan akhirnya saya lebih semangat lah latihannya. Kalau menurut saya sih berat juga sih. Sebenarnya orang sukses itu kan 30% dari hasil kerja keras, menurut saya sih 70% hasil dari doa orang tua sih. Dulu kayak saya susahnya di ekonomi mungkin semua orang bisa lihat dulu rumah saya kayak gimana kan, tempat tinggal kayak gimana dan kamar saya kayak gimana sih. Saya selalu sedih bang, ketika saya juara, saya di tribun, memikirkan seandainya orang tua saya masih hidup, gimana lah bahagianya, bangganya lah punya anak yang berprestasi lah. Itu saya selalu sedih bang, mikirin. Ya yang pertama sih, saya bersyukur sih. Jadi anak muda yang bisa bisa banggain dan buat Indonesia berprestasi sih.